Oke, Umi, ini sekitar berapa ya? 2 jam kurang, 2 jam lagi ya menuju ke buka puasa ya. Yeay, buka puasa. Oke, dan ini ada Ramos. Kamu bawa apa ini, Ramos? Oke, jadi gini Mas, pertama saya mau jelasin kalau ini adalah pacar saya Windy. Oke, jadi kenapa saya bawa Windy ke sini? Yes. Karena saya tahu Mas Uya bisa bantu saya. Oke, insya Allah. Karena beberapa hari belakangan ini dia selalu dikirimin barang-barang gak jelas, Mas. Oke, jadi barang-barang ini adalah apa nih? Nah, contohnya ada di sini susu basi. Ini susu basi? Baunya apa sini loh ini? Terus ada kapur barus, ada obat nyamuk. Ini kamper. Ya, kadang ada uang juga di dalam amplop untuk dikirim ke dia. Bagus lah uang. Ini ada tulisannya makan sabun duluin biar seger. Hei! Ini yang saya mau makan sabun duluin biar seger. Iya, biar seger. Berbusa. Saya mau baunya wangi banget tuh sabun di sini. Makan siang untuk Windy. Ya Allah. Itu apa? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Suruh makan obat nyamuk. Aduh. Susu basi pasti. Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Ih, geulu ih. Iya, terus habis itu? Oke, jadi saya tuh mau minta tolong Mas Uya untuk cari siapa pelaku teror ini sebenarnya. Oke. Dan kenapa Windy kok keberatan kelihatannya? Aku enggak suka yang kayak gini ya. Dimakusin. Aku enggak mau. Enggak mau. Jadi benar yang saya ceritain tadi, Mas. Benar apa? Kamu cerita apa ke Mas Uya? Aku tahu. Tahu apa? Kamu jalankan sama mantan kamu si Davi. Kamu pikir aku nggak tahu? Apa? Kamu jalan sama mantan kamu. Siapa yang jalan? Davi. Ada juga kamu yang jalan. Dia pengen kita putus. Aku udah sabar selama ini. Aku diam. Kamu nutupin ini kan? Karena dia. Apa? Apa? Ini apa? Kamu ngerti ya? Kamu kemana? Benar kan? Kamu salah dong. Benar kan? Dia malah pergi. Hei, kamu selingkuh kan? Selingkuh apa? Kamu selingkuh, yang selingkuh? Kan? Apa? Kamu yang selingkuh? Kamu kemana, hei? Windy! Kamu mau pergi sih? Kak. Ini mau mana, Windy? Dia malah mau pergi keluar. Windy mau mana, hei? Apa sih, Mas? Ngomong dulu, kita... Aku nggak suka kayak gini. Dari awal aku udah bilang, aku nggak suka kayak gini. Aku tuh pusing, Mas. Okay. Capek. Kamu nuduh Ramos yang selingkuh, Ramos nuduh kamu yang selingkuh. Jadi maksudnya gimana? Coba. Dia yang selingkuh, Mas. Saya yakin, Mas, dia tahu siapa yang ngirim ini. Yaitu apa? Mantannya. Cuman dia ngelindungin mantannya, Mas. Saya cuman sabar dari kemarin. Dia nggak pernah mau bahasin depan saya sama... Sebo ke Mas Uya juga dia nggak mau. Kenapa? Karena dia takut semuanya kebongkar. Kamu ngaku. Kamu kayak gini terus, aku minta putus ya. Sekarang kita putus. Itu biar kamu bisa sama Davi ya. Aku udah gak mau. Itu yang kamu mau kan? Ya? Itu yang kamu mau. Biar kamu bisa jalan. Seneng-seneng sama dia. Aku gak mau apa? Aku tuh masih berduka. Kucing aku mati. Hah? Bukan kucing kamu, kucing kita. Kenapa aku bawa kamu ke Mas Uya? Karena buat nyelidikin ini. Kucing. Oke. Oke, kamu sempat kirim kita foto ini. Ini kucing kamu mati. Urusannya? Maksudnya karena susu basi itu, Mas. Ya itu kamu yang ngirim kan? Bukan aku. Siapa yang ngirim? Kenapa aku bawa kamu ke Mas Uya? Mas Uya ke dalam aja deh. Jadi gila sih kamu jangan main pergi-pergi gitu. Gara-gara dikasih susu basi. Aku juga susu basi. Iya, Cida. Ke dalam dulu yuk, Kak. Yuk, Kak. Dan kamu curiga yang mengirim susu basi itu adalah? Mantannya. Mantan dia yang ngirim. Oh iya, menurut. Pantesan pacaran sendiri sih, tega. Saya gedein tuh kucing bareng sama dia, Mas, dari kecil. Mungkin saya tega kayak gitu, Mas. Saya yakin ini pasti mantannya, Mas. Oke, kamu curiga tadi dia selingkuh dengan siapa namanya Davi? Davi. Yakin kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Davi? Enggak. Udah kamu ngaku. Davi itu adalah mantan pacarnya dia? Iya, Mas. Oke. Dan menurut kamu yang mengirimkan teror itu adalah mantan pacarnya dia? Karena dia nggak suka sama hubungan saya dengan Windy, Mas. Dan kucing, kamu punya kucing bersama, kucing yang kamu besarkan bareng-bareng berdua. Ya. Dan Davi sengaja berikan susu basi itu untuk membuat kucing kesayangan kalian mati gitu? Mati, betul, Mas. Kasian. Dan menurut kamu kucing itu mati karena dia gitu? Susu basi, iya, kiriman dari dia. Mas, coba bayangin, nggak mungkin saya tega ngelakuin hal itu, Mas. Kita sudah mencari tahu siapa pengirim susu tersebut, siapa pengirim teror tersebut. Kita lihat, kita maaf banget nih, Windy. Kita menginvestigasi. Mas Uya, izin siapa? Izin aku. Kenapa emang? Kok kamu gak bilang ke aku dulu? Biar kita tahu siapa yang ngebunuh kucing kita. Jahat kamu ya.
Oke. Tapi masalahnya kita menginvestigasi rumahnya Windy bukan kamu, tapi kebetulan ada kamunya nih. Tapi kok yang kita dapat malah ini, kita lihat, cekidot. Iya, ini gue sama Gusta udah lagi ngintai rumahnya Windy. Kita mau lihat ya, Taf ya. Itu rumah yang pagar hitam? Itu, rumah yang pagar hitam yang ada banyak. Tanamannya di atas? Iya. Kita mau ngeliat nih, Taf. Ada yang mencurigakan nggak? Ya nggak sih? Ada yang mencurigakan nggak yang nganter barang ke depan rumahnya Windy kan? Nah, ada orang Jin. Emang itu ke situ? Iya tuh. Tuh, siapa yang dia ya? Itu tuh. Tuh. Coba di zoom, kamera di zoom. Itu tuh, itu siapa, itu siapa? Keluar. Itu Winnie, itu Winnie, itu Winnie, itu Winnie, itu Winnie. Dia cium tangan deh. Hah, cium tangan? Serius lo? Dia, itu dia. Kok kelihatan kayak mesra-mesraan ya? Waduh, Taf. Taf? Lo ngapain? Itu dia bawa apa sih ini? Itu ojek apa bukan ya? Nggak mungkin ya? Nggak ojek mungkin, nggak sih? Masih... Waduh. Dia nggak mungkin cuma tukang ojek sih. Gimana nih? Ini kita harus ngikutin dia gak sih? Enggak, bentar. Jangan. Bentar. Kita telepon dulu. Oke. Kita telepon pacarnya dulu. Kita kasih dulu ya. Iya kan? Oke. Lo ada nomornya kan? Ada, sebentar. Kita telepon dulu pacarnya. Tapi tadi mungkin ojek gak ya? Gak mungkin, Jeff. Dia pelukan ya kan? Terus dia pakai salim. Iya gak sih? Salim banget ya? Iya, gak mungkin. Salim banget. Ini... siapa ya? Halo? Halo? Halo, iya kenapa Mbak J? Oh iya. Halo. Gue mau tanya dong, ini Windy-nya ngomong sama lo lagi di mana ya? Ada kok, ada di rumah ya Mbak J. Coba aja masuk rumahnya, coba. Barusan kenapa banget, tuh? Lagi ngapain katanya? Dia sih bilang tadi lagi gak enak badan, tidur di rumah Mbak Je. Oh emang ada apa Mbak Je? Orangnya gak ada di rumah ya? Enggak, orangnya ada di rumah. Kayaknya sih ada di rumah sih, ntar gue liatin deh. Ini gue mau ke rumahnya. Yaudah, nanti gue kontak lo lagi ya, gue kabarin lagi ya. Yo. Oke, dadah. Selingkuh. Bukti bohong ya. Selingkuh nih si Winnie. Saya kenal pria itu, Mas. Dia Davi. Davi? Yang mantannya dia. Dia sepupu aku, Mas. Bukan, Mas. Sepupu. Kamu nggak usah bohong sepupu lagi. Kamu. Dia sepupu aku. Win, buktinya udah jelas itu Davi. Itu bukan Davi, itu sepupu aku. Kamu kenapa tega sih ngelakuin ini? Kamu nutupin dia. Apa buat ini? Apa? Apa? Dia sepupu aku kok. Dia yang ngebunuh kucing kita, kenapa kamu lindungin? Oke. Dia yang ngirim barang-barang kamu, ini. Yakin sepupu kamu? Iya, dia sepupu. Kita panggilkan orang yang di video tadi apakah sepupunya. Silakan, Cedar. Tenang. Ini Davi betul? Yes. Oke. Okay. Ini Davi, Mas. Ini Davi. Iya, tadi yang di video itu Davi. Oke. Okay. Davi itu sepupu kamu. Iya, dia sepupu aku. Oke. Okay. Bang, pada jaga emosi dong. Katanya sepupu. Buat apa salim-salim kalau sepupu kamu? Udah suka sama sepupu wajar, sendiri. Aku sama sepupu wajar salim kenapa sih?
gak suka sama sepupu sendiri. Yang di video tadi sepupu kamu, iya, tapi yang ini adalah ini Davi. Mantan kamu. Iya, mantan aku Davi. Yang tadi di video sepupu aku. Beda orang jadi. Beda orang. Beda orang. Oh. Oke, coba kita lihat, dari postur badannya. Maaf nih. Beda, Mas. Beda. Dia lebih gemuk sepupu aku. Sekali bohong tetap bohong. Kita lihat, kita lihat bisa santai aja. Entar tenang dulu. Sekarang gua tanya Davi, ini kamu bukan? Bukan, Mas. Bukan. Oke, tapi dari badannya posturnya yang ini lebih gempal yang di ini ya. Lebih gempal ya. Dia sepupu aku, Mas, bukan Davi. Dan ini bukan lo, Davi. Bukan. Oke. Kalau emang yang di video ini bukan Davi, tapi sorry Ramos. Gue orangnya netral, tapi yang kalau gue lihat dari postur tubuhnya, emang yang di video ini kayaknya bisa beda banget sama orang yang ada di sini nih. Paling mana ada yang mau ngaku, Mas? Enggak, dari badannya beda. Pundaknya itu lebih, pundaknya lebih gedenya jauh soalnya. Nah, kalau memang yang di video tadi bukan Davi, tapi kita menemukan sesuatu di rumah Davi. Sorry nih Davi, kita ke rumah kamu. Loh, ngapain? Ya. Kan kita lagi investigasi. Kita investigasi. Enggak atas izin. Biar lo kamu yang selingkuh. Kamu yang selingkuh, tapi kamu dulu aku. Ganteng doang suka pacar orang. Malu. Nah, oke. Oke, kita lihat. Oke, tenang. Ya, kita lihat video kita yang berikut ini. Check it out. Benar sih harusnya ini, cuman ini jalan terus kan ini, jalan. Iya, harusnya sih tinggal lurus doang. Hujan lagi tetap gimana ya? Ah, ini ada ibu-ibu nih, katanya gini. Misi, Ibu. Misi, Bu. Ibu boleh ada sini dulu, Bu. Bu, boleh numpang tanya, Bu, maaf ganggu. Ya, ini alamatnya udah benar belum sih, Bu, di sini? Oh iya, betul. Ini kalau nggak deket dari sini, itu tuh udah ada, kelihatan dari yang sini. Yang mana, Bu? Yang ini, Bu, yang bertingkat? Iya, betul. Oh, sebentar, Bu, sorry, mau tanya lagi. Ini bukan orangnya, Bu? Oh iya, betul banget, iya. Oh, benar? Benar, kok. Ya udah deh, kalau gitu. Kalau gitu, makasih ya. Ke sana. Ya. Tapi tunggu dulu, Bu. Ada apa sih? Kok kayaknya banyak banget yang cariin dia, setiap minggu ada aja yang nyariin. Masa sih, Bu? Emang segitu banyak masalahnya gitu? Banyak banget yang dari minta-minta uang, nagih-nagih hutang. Setiap orang yang kesini cari masalah sama dia. Iya. Sama istrinya juga. Ah, istrinya? Bentar, Bu. Oh, berarti ini dia, maksudnya dia... Dia udah punya istri? Udah punya istri. Bu. Wah. Oke, ini gak bener. Tapi kita dapat dia udah punya istri ini. Wah, fix. Wah, Windy gak bener. Bentar. Ini gak apa-apa nih. Wah. Kita cobain. Permisi. Kita mau nanya boleh? Banyak nggak? Aku Jessica Gustav dari Trans 7, Mbak. Mau tanya. Kenal orang yang di sini? Tinggal di sini, Mbak. Ya, betul. Emang ini rumahnya? Emang benar di rumahnya? Iya, rumahnya. Oh, ada orangnya di sini? Oh, ada. Oh, ya udah. Nggak lagi pergi? Boleh kita ngobrol sama orang yang langsung? Iya, aku mau ketemu Mbak sana. Dan saya ngomongin. Iya. Tunggu ya. Iya. Oke. Ada suara marah-marah. Kenapa? Misi, Mbak. Misi. Berani enggak beli ke sini? Ya, maaf. Kenapa? Ada apa, Mbak? Mbak, lu kan cewek selingkuh laki gua kan? Lu mau yang sama laki dia? Maaf nih, gua aja enggak kenal sama Mbak ini. Mbak, kenapa nuduh-nuduh saya? Lu selingkuh laki gua kan? Mbak, taduh. Mbak, gini ya, Mbak. Gua aja enggak kenal sama laki lo ya, Mbak ya. Gua enggak kenal sama laki lo. Lu selingkuh laki gua. Lu enggak kenal nuduh gua. Taduh. Mbak, enggak bisa. Jadi sama gua. Tapi lu yang nuduh gua. Tapi kan lu selingkuh laki gua. Mbak. Selingkuhnya siapa? Windy. Kan bener kan? Itu istri kamu kan? Bego banget kamu bohongin aku. Kenapa Windy marah? Enggak, Mas. Dia tuh baik sama aku. Dia ngebantu aku. Selama ini dia ngebantu aku, bukan dia. Kenapa lo marah? Lo baper?
Karena mereka selingkuh. Kamu yang selingkuh. Selingkuh. Kamu. Lo juga, lo udah punya istri, malu. Oh, diam, diam. Oke, mas. Dia calon tunangan gue. Pegang. Oke. Lu takut sih. Oke, mas. Oke. Aku kemarin itu memang gue yang pergi sama Windy. Lo yang pergi sama Windy. Kan udah curiga. Yang pergi sama Windy. Lo sama Windy pergi. Gue mau bantu dia buat nyelidikin si Ramos. Buat apa lo nyelidikin gue? Maling, teriak maling. Gak tau malu. Gue punya bukti. Okay. Jadi kemarin itu lo emang pergi berdua. Iya. Yang di motor itu. Tapi lo pergi berdua itu untuk nyelidikin dia. Iya. Dan lo menemukan satu bukti. Iya, gue punya buktinya, mas. Oke. Mana bukti lo? Di sini aja. Mana bukti lo? Sini aja. Lo gak usah ngerusak hubungan gue sama pacar gue. Lo pikir mana gue? Tenangin lo. Oke. Apa itu, ada apa? Nih, mas. Tentunya. Maknya kok udah nginum, mas. Waduh. Itu tidak ada. Gue punya bukti kalau lo... Pegang. Kamu nuduh aku selingkuh, ternyata kamu yang selingkuh. Lo gak malu, dia udah punya istri. Masih lo mau. Ini serius nih. Waduh, Pak. Oke, ya udah. Udah bohong, playboy. Gak jelas. Kenapa? Ya, tetap di rumah Uya Abang.